Assalamualaikum dan kembali kepada sebuah lagi video daripada kami di MWC Barcelona, di mana bersama kami hari ini adalah telefon pertama berasaskan Android daripada Nokia, iaitu Nokia X. Nokia X membawakan sokongan dual SIM dan juga skrin bersaiz 4 inci. Ia juga membawakan sokongan kamera belakang untuk rakaman gambar, dan pada bahagian tepinya kita dapat lihat butang kuasa dan juga butang kawalan suara. Pada bahagian bawah, ruangan pengecasan berasaskan micro USB, dan juga pada bahagian atas kita ada audio jack. Bahagian belakangnya boleh dibuka dan menyokong dual SIM dan juga kad micro SD. Dari segi antara muka pada skrin utama peranti ini, mari kita lihat reka bentuk lock screen terlebih dahulu. Apabila kita mematikan, ia memaparkan jam pada skrin utamanya, dan apabila kita hidupkan, ia akan memaparkan masa dan juga notifikasi pada bahagian bawah. Apabila memasukinya, pengguna dapat lihat reka bentuk seumpama peranti Lumia daripada Nokia, di mana pengguna boleh tap untuk mengubah saiz tiles dan menarik sesuatu tiles tu dan menyusunnya mengikut kegemaran anda. Anda juga boleh membuat folder dan sebagainya dengan mudah. Pihak Nokia turut menyertakan aplikasi Hear Maps bersama-sama dengan peranti ini, bolehkan selain daripada Mix Radio dan beberapa aplikasi daripada Microsoft seperti Skype dan sebagainya. Untuk aplikasi pula, pihak Nokia menyertakan Nokia Store. Salah satu perkara menarik mengenai Nokia Store adalah sokongannya untuk pembayaran bil melalui bil telekomunikasi dan tidak memerlukan semua pengguna untuk menggunakan kad kredit untuk membeli sesuatu aplikasi. Dan pengguna juga boleh membuat carian menggunakan sokongan carian pada bahagian atas ni yang akan mencari peranti keseluruhannya. Apabila pengguna menatal ke bahagian kiri atau ke kanan skrin, akan memaparkan sebuah fungsi khas yang dipanggil Nokia sebagai Fastlane. Fastlane ini memaparkan 50 aktiviti terakhir pengguna pada peranti ini dan mengikuti perkembangan semasa melaluinya. Dan untuk mengubah antara SIM 1 dan juga SIM kedua, pengguna boleh tap pada bahagian atas ni. Dan pada bahagian tetapan, ia membawakan rekaan antara muka seumpama kebanyakan peranti Android. Dan Nokia dilihat memanggil platform ini sebagai Nokia X Software Platform 1.0, yang mana berasaskan pada Android 4.4 KitKat. Jadi secara kasarnya, kita boleh lihat ia merupakan peranti di antara Nokia Asha dan juga Nokia Lumia, di mana ia membawakan gabungan rekaan peranti Nokia Asha dan juga antara muka seumpama Lumia pada peranti yang berasaskan platform Android. Nokia mengatakan pengguna boleh memasang sebarang aplikasi APK tanpa sebarang masalah melalui file manager yang didatangkan terbina pada peranti ini. Selain itu, sokongan seperti FM radio juga turut disediakan. Untuk papan kekunci pula, pihak Nokia membawakan sokongan swipe terbina, di mana pengguna boleh menaip sesuatu perkataan dengan lebih pantas. Sokongan bahasa Melayu juga turut disertakan pada swipe ni, di mana pengguna boleh membuat pemilihan untuknya dengan mudah pada papan kekunci ni. Jadi ini adalah pandangan pertama secara ringkas bagi kami untuk Nokia X. Variasi Nokia X Plus juga turut disertakan, yang mana menyertakan memori yang lebih besar, iaitu 768 MB berbanding peranti Nokia X ni yang hanya membawakan 512 MB. Jadi ini adalah pandangan pertama secara ringkas bagi kami untuk Nokia X.